Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel Aldi TV. So, di video kali ini teman-teman adalah video pertama Aldi TV di tahun 2023 ya. Sebelum itu aku pengen nanya nih ke kalian semua, kemarin malam tahun baru kalian ngapain guys? Apakah kalian bakar-bakar sama keluarga kalian, sama teman-teman kalian main, atau kalian semua main lato-lato guys? Kalau aku sih kemarin bakar-bakar ya sama teman-teman aku guys. Kita makan bersama gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Okay. Ini udah keluar Buyah Pass Season 1 guys. Pengganti Elite Pass ya. Wow. Karena Elite Pass sudah berakhir, sekarang adanya Buyah Pass guys. Ini kalau dilihat-lihat tuh, buset dah, bandelnya keren-keren banget cuy. Coba kita langsung buka ya, apakah ini beli pakai diamond atau enggak guys? Banyak yang mau tanya saya. Wih, gila sih. Wah. Oh, ini animasinya nih, ini videonya ya. Kita tonton dulu guys, kita tonton dulu guys. Oke. Oke. Wih, keren banget cuy. Mantap. Gila. Kayak wih, gila sih, ini dia Buyah Pass guys. Wih, gila, sampai level 100 cuy. Coba kita geser nih ke kanan, sampai level 100 cuy. Mantap. Banyak banget gil sih. Wih. Wih, masih ada lagi ternyata. Yap. Sampai 151 levelnya guys. Wah gila sih, ini berapa lama nih buat dapetin semuanya ya. Ini kita claim all. Kayak mana caranya nih claim all nih? Oh, aku cuma nggak claim yang level 1. Kita upgrade kali. Kita upgrade. Oh, 800 diamond. Ini 300. Ini 800. Tapi dapatnya lebih banyak ya. Kalau yang 300 diamond dapatnya sedikit. Tapi lebih murah gak sih guys? Lebih murah ketimbang Elite Pass cuy. Kalau Elite Pass itu kan 99 diamond ya, apa berapa dia? Terus yang paling murah itu Elite Pass tuh 500 diamond ya. Ini 300 diamond guys. Buyah Pass berarti lebih murah ya. Siapa di sini yang udah beli Buyah Pass ini guys? Coba kalian komen di bawah ya. Okay. Tanggapan kalian, menurut kalian Buyah Pass ini keren apa enggak guys? Apa bagusan Elite Pass gitu? Ya di sini aku langsung beli aja yang 800 diamond ya guys ya. Oke. Wih, gila sih. Kita klaim ya guys ya. Wih, banyak banget nih yang bisa diklaim ya. Ada apa nih? Ada skin Trogon. Terus ada ini skin yang cewek nih. Ini skin yang ceweknya cuy. Terus ada apa lagi dia? Ada ini. Kita klaim all aja deh, semuanya deh. Kita buka. Wih, dapat skin motor, parasut. Wih, dapat banner. Terus dapat apa lagi? Ini apa nih? Ini loot box kah? Loot box kayaknya nih. Oh iya, loot box. Terus wih, gila banyak banget cuy. Ini lebih banyak daripada Elite Pass sih hadiahnya guys. Wih, apa nih? Ini kita maksimal aja ya. Token cuy. Lah, token aku udah punya semua. Sekarang kita kalau beli Buyah Pass dapat token, beda sama Elite Pass cuy. Kalau Elite Pass kan nggak dapat token Evogan ya. Kalau kita beli Buyah Pass bisa dapat token. Nah, jadi kalian semua nggak usah beli token lagi yang di shop. Kalian cukup ngumpulin dari Buyah Pass ini guys ya. Wah, keren juga. Mantep banget nih Garena ya. Garena semakin di depan, guys. Udah. Kita belum dapat bandelan cowoknya kayaknya. Tadi dapat bandelan cewek doang. Oh, dapat nih bandel cowok yang ini cuy. Yang ini kok yang level 100 ke atas belum kebuka ya? Kayak mana caranya nih biar kebuka nih? Gak berarti tahu. Baru mentok di level 100 ya guys ya. Ini apa nih? Ini klik apa ya? Oh, apa nih? 50 level package, 91 reward. Ini apa ya? Ini kita beli level lagi kah? Kayaknya kita beli level lagi deh. Beli level lagi bisa dapat tambahan deh. Coba ya, kita beli ya guys ya, 600 diamond ya. Confirm to purchase BFP level pack. Oke, coba kita beli ya. Oh iya cuy, kebuka dia level 100-nya. Oh, berarti kita bisa tembus ke level 150 nih kalau kita tambah beli itu cuy. Tuh. Wih, gila sih. Banyak banget hadiahnya guys. Ini bandelan cowok nih. Wih, dapat. Gila sih, ini keren banget nih yang warna hitam nih, sangar banget ya. Yang warna hitam aku suka sih, sangar soalnya guys. Kelihatannya kayak galak gitu cuy. Ini kita buka tokennya. Kita tutup bisa gak sih? Gak bisa lagi. Ini harus dibuka semua guys. Aku masalahnya udah max. Nah, berarti kita sudah kebuka sampai level 100 berapa nih? Sampai 150 aku udah buka cuy. Gila sih, keren banget ya. Apakah nanti level Buyah Pass ini bisa tembus sampai level 200 gak guys? Tahu. Kita nggak tahu ya. Apakah Garena akan mengeluarkan sampai level 200 gitu kan? Ini apa lagi nih? Ini tombol apa lagi nih? Oh,
apa nih? Oh, ini kayak misi ya, misi Elite Pass gitu cuy. Cuma ini misi Buyah Pass ya. Main 10 team match, main Free Fire 300 menit. Oh iya, ini sama kayak misi-misi Elite Pass gitu, guys. Wow. Dapetin XP Buyah Pass gitu kan. Tuh, dapat 300 XP. Terus ada apa lagi di sini? Ini apa nih? Ini guys. Apa namanya? Kalau di Elite Pass itu member ya guys ya, member Elite Pass cuy. Ini ada yang premium biasa, ada yang premium plus ya membernya ya. Member bulanan cuy. Oh, ada membernya juga. Ini apa nih? Customis. Ini dia customize guys. Kita bisa custom ya. Ini kok aku belum ke unlock sih? Ini harus di unlock dulu nih. Ini cara unlocknya gimana? Oh, beli kalau kita mau unlock. Bisa gak dapetin gratis gitu? Gak usah beli. Caranya gimana ya? Tapi di sini aku pengen nge-review. Ya udahlah, kita beli aja ya guys ya. Karena aku pengen nge-review guys. Jadi harus beli cuy. Nah, oke, kita punya kuning. Terus kita buka juga yang ini, kita beli juga ya. Diamond aku masih banyak, masih sisa 12.000 lagi. Kita unlock yang ini cuy. Wah gila sih, ini yang warna-warni guys ya. Kalau kalian semua suka yang warna apa guys? Yang warna kuning, hitam, apa yang warna-warninya kayak gini cuy? Ada animasinya guys. Kalau aku suka yang hitam ini sih, keren sih. Tapi kita bisa custom ya, kita bisa custom mungkin kepalanya pakai kayak mana cara ini guys? Cara ganti kepalanya gimana ya? Ini bajunya gimana caranya nih? Ini apa nih? Loh, wih, apa nih? Oh, efek. Wih, gila sih. Kita beli ah. Kita beli, guys. Wih, keren cuy. Kita unlock ya. Wah, kita borong semuanya, guys. Wih, gila. Mantap sih. Aku pengen cobain main pakai yang warna hitam ini dulu aja deh. Soalnya keren banget, guys, yang warna hitam ini, guys. Okay. Terus ada apa lagi nih? Ada top up bonus ya. Ah, udahlah. Coba mana bajunya? Sini, aku pengen pakai sini. Wih, ini keren banget, cuy. Sumpah ya. Wih, ini tas nih, tas. Terus tadi dapat apa lagi? Dapat parasut, dapat loot box juga. Dapat skateboard juga nih, kayak gini skateboardnya. Ini kita pakai ya skateboardnya ya. Keren cuy, ada animasi belakangnya warna-warni gitu ya. Kepalanya kita pakai guys, ini yang warna hitam cuy. Beh, gila sih, keren banget cuy. Wah sumpah, ini keren banget sih guys. Terus ini apa nih? Ini ada vehicle mobil ya. Oh, dapat motor. Oh, ini motornya biasa aja motornya. Kurang. Terus ada apa lagi? Oh, dapat banner. Oh, ini banner yang tadi nih. Terus ini bannernya juga tuh ya kan. Terus apa lagi? Oh, dapat tadi apa namanya, biji inkubator dapat. Terus ini token. Terus ini cube fragment. Habis itu udah ya. Oh, ini nih dapat token juga nih, dapat crate cuy. Sama token-token yang evogan tadi ya. Ini rempek juga. Oh, ini crates, ini apa, crate hewan. Ya udahlah kalau gitu, aku pengen main pakai yang warna hitam ini cuy. Gila sih, keren banget ya. Eh, by the way, kalau di profil Buyah Pass ada gak? Tahu. Beda tampilannya cuy. Buyah Pass, Fire Pass. Wow, ini Elite Pass. Sekarang ada Buyah Pass. Level 101 aku guys. Gil sih. Siapa pula invite-invite Oseng dan Der namanya? Ah, tar dulu. Kita orang lagi di Buyah Pass ya. Gak tau lagi di Buyah Pass ya. Lo banget guys. Level 101 guys ya. Aku sebenarnya pengen naikin lagi ke level 150 gitu. Caranya gimana ya? Ini kita bisa beli lagi kah? Bisa beli lagi kah? Oh, berarti sama kayak Elite Pass, guys. Kita di sini bisa menjadi top global BP, guys. Bisa menjadi top global Buyah Pass gitu kan. Kalau Elite Pass kan kita beli badges. Kalau ini kita beli level, guys. Coba kita lihat di papan badges ya, di papan Buyah Pass. Nah, ini dia, global. Udah ada yang top globalnya dong. SWAT General dari Brazil, level 15.000. Hah, ini seriusan level 15.000 cuy? Gila sih. Ini Sultan Pros nih. Sultan Badges dari Indonesia, level 7.600 cuy. Kayak mana nih di LAN Pros nih? Harus level 1 lah. Harus bisa level 1 untuk menjadi top global Buyah Pass di Indonesia ya guys ya. Kalau misalkan yang di region pasti Buyah. Ini di LAN Pros, nah kan tuh, di LAN Pros kan. Yang kedua ada TB Brew. Ini siapa pula nih? Aku level 100 ya. Kayaknya level 100 juga udah cukup sih. Gak usah terlalu banyak gitu ya kan. Yaudahlah kalau gitu, aku di sini pengen main langsung aja ya. Kita bakalan main Clash Squad ranked aja guys, biar gak terlalu lama nih. Kalau aku udah borong-borong, udah review-review, kita main Clash Squad ranked aja lah ya. Oke, let's go. Keren sih Buyah Pass ini guys. Kayak pembuka di tahun awal 2023 guys. Bandelnya keren, kayak Elite Pass zaman dulu lah. Elite Pass season 1 kan keren gitu ya guys ya. Sekarang dibuka dengan Buyah Pass cuy yang kayak begini guys. Wah gila sih. Oke, kita pepangsut ya guys ya. Keren banget cuy.
Di sini aku sendiri yang pakai tuh, belum ada yang pakai ya. Wah gila sih, ini kalian semua harus beli sih guys. Kalau kalian semua mau dibilang keren sama teman-teman kalian guys. Mana musuhnya? Sini, aku pepangsut ya. Ah, sas bos. Meledak. Main granat dia. Hihihihi. Tidak bisa bos. Wih, ada yang katana-katana nih di dalam. Mana katana-katana dia tadi? Gak tahu. Punya aku di-repap gak nih? Jangan sampai di-repap. Oh enggak. Oke, rata. Sekarang ada ininya cuy. Kalau kita nge-kill ada apa namanya, logo BP-nya di sebelah nama kita ya. Nih guys, perhatiin ya. Kalau misalkan aku nge-kill pasti ada logo BP-nya di sebelah guys. Okay. Kita pakai AWM guys ya. Wih, gila sih. Pakai AWM nih bos. Di TV nih. Coba kita emote ya. Wah, gila sih. Keren banget cuy. Wah, gila sih. Suka aku ini. Apa namanya, bandelnya nggak berat ya. Rasanya nggak berat karena nggak banyak animasi dia. Jadi nggak berat gitu guys. Tuh. Ada logo BP-nya guys di sebelah nama guys. Kalian semua lihat gak? Tuh ada logo BP-nya ya sebelah nama ya. Kenok ini. Kenok kamu ya. Ini kita end dulu guys. Ada yang di atas nih. Gimana cara dia naik ke atas ya? Wih ada. Oh ini dia. Meledak. Mana lagi? Satu lagi. Ace. Satu lagi Ace nih. Satu lagi Ace. Satu lagi. Ini kita repap dulu lah, kasihan kali dia nih. Kamu mau aku repap ya? Ayo. Satu lagi buat aku ya. Satu lagi buat aku ya, jangan diambil lah. Aku mau S nih, Mana ya, satu lagi ya. Ngendok cu, satu lagi cu. Kayak mana pula ini? Mana satu lagi nih? Woi, keluar lah woi. Jangan-jangan Elim nih, jangan sampai Elim. Gak Elim kan? Triple kill. Duh, mana satu lagi ya? Satu lagi di mana ya? Satu lagi ya? Di atas kah? Oh, ini dia. Gak kena lagi. Meledak. Wah gila sih Ace. Keren banget guys. Auto semangat kalau main pakai bandel keren kayak gini cuy. Iya gak sih guys, kalau kita main pakai bandel yang keren tuh kita kayak semangat gitu loh guys. Kayak makin semangat gitu mainnya guys. Nih Ali TV double AWM nih guys. Perhatikan baik-baik ya, buat kalian semua yang suka main AWM kayak Ali TV nih. Perhatikan cara Ali TV main guys. Menempatkan posisi-posisi yang tersembunyi ya, yang tidak bisa dilihat orang musuh. Ini kita dari sini langsung kita keker. Oke, nggak ada musuhnya ya. Ngeras cu. Kenok ya. Ini kita repap dulu nih. Kasihan kali dia nih, kenok nih. Ada step cu. Ada step. Kenok. Kita harus mendengarkan step guys. Ini dia satu lagi nih. Ayo kenok. Satu lagi dong. S nih. Double kill. Di belakang. Mana stepnya? Ini dia. S. Ali TV memang ya, pecinta S guys. Wah gila sih, dua kali Ali TV S guys. Padahal aku belum beli vest loh dari tadi guys. Tanpa vest ya main ya, karena duitnya kurang guys. Apakah akan S ketiga kali? Kita lihat ya guys ya. Sumpah ini enak banget cuy. Ringan bandel lah guys, gak berat gitu. Ya aku saranin buat Garena kedepannya jangan terlalu banyak bandel-bandel yang beranimasi lah ya. Keren sih keren beranimasi, tapi kayak berat gitu. Lebih baik yang kayak gini-gini aja lah. Keren tapi gak beranimasi gitu kan. Meledak. Mana lagi ya? Astaga. Apakah S? Apakah satu lagi S? Belakang cu. First blood. S lagi guys. Tiga kali langsung buya. Wah gila sih. Wah emang bandel ini pembawa hoki guys. Pembawa semangat. Anjir, langsung S cu tiga kali cu. Wah gila sih. Berapa kill aku nih? Berapa kill nih? Wah gila, 14 kill gak tuh. Teman-teman aku gak ada. Teman-teman aku cuma ngekill 1-1 0 guys. Musuhnya 0 semua guys. Gak ada kill musuhnya guys. Aduh kasihan banget guys. Oke guys, jadi itu dia, kita sudah mereview bandel Buya Pass ini guys ya. Awal tahun 2023 guys, tanggal 1 Januari guys. Ini aku upload tanggal 2 ya. Tapi kita belum mereview yang warna lain sih. Maksudnya ini kan baru review yang warna hitam gitu ya kan. Sedangkan kan ada yang warna lain juga gitu. Nih yang warna lain ya tuh, yang warna kuning. Iya, bisa di custom ya. Misalkan kepalanya mau hitam, bajunya yang kuning, celananya juga bisa di custom ya. Wih gila sih. Wih kayak gini ya, lebih keren jadinya guys. Sepatunya berarti bisa diganti juga ya warnanya ya.
wih, sepatunya warna kuning atau warna ini bisa cuy. Kayaknya kalau kita pakai sepatu yang lain kayak mungkin sepatu Jordan atau sepatu putih gitu keren. Wih, gila sih. Pakai sepatu putih kece sih, guys. Pakai sepatu putih kece ya. Wih, mantep cuy. Ya udahlah guys ya, mungkin kita videonya sampai segini dulu aja. Buat kalian semua jangan lupa nih kalian borong Buya Pas nih guys ya, karena ini adalah Buya Pas yang pertama cuy. Sayang banget kalau dilewatin sih. Soalnya dia 300 diamond aja udah bisa tuh buat ngebuka Buya Pas ini. Nah, seterusnya kalian semua tinggal nyelesain misi-misi Buya Pas guys biar kebuka semua levelnya. Ya udah guys, gua Ali Biasa. Thanks for watching, stay focus and peace out. See you next video.